Ibnu Abdul Muttalib. Kata Nabi Muhammad teh Ibnu Abdul Muttalib. Putrana Abdul Muttalib sanes putrana Injuna tapi disebut putrana Abdul Muttalib. Anak Nabi Yunda Kadim anak Nu Abdul Muttalib. Anak Al-Qurin etan Nabi Yun Nabi Lakadi Tumoko. Wa anak Din Al-Qurin etan Ibnu Abdul Muttalib anak Rawatina Abdul Muttalib. Padahal anaknya Nabi biasa itu berapa? Nah ini karena supaya lebih terkenal dengan nama Abdul Muttalib karena Abdul itu meninggal masih dalam keadaan muda, belum terlihat kesepuhanannya seperti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu terkenal anu ngagali di sumur jam-jam adalah Abdul Muttalib. Sumur jam-jam sepuh digali-gali pas bukan dimana sumur jam-jam tapi digali pas dan nama lebih impen itu Abdul Muttalib. Ketika pasukan Gajah siapa yang menghadang? Di suatu kurungan pasukan Gajah dihadang pusat kurang diam diusir balik nih sampai main mau ngaratuan kapal kamu balik nih. Fi alfiyatin dina nyusun kitab alfiyat
sifatna alfiyatin maqasidun nahwi. Misalnya dimaknakan sungguh fi alfiyatin dina kita anu ngandung sarebu bet, sarebu bet nadum. Sebab sarebu disebut bet alfiyat. Fi alfiyatin dina nyusun kitab alfiyat. Sifatna kitab alfiyat maqasidun nahwi, yaitu jumlah dan setelah isim nakir menjadi sifatna alfiyat maqasidun nahwi anu ari pirang-pirang tujuanana ilmu nahwu, anu ari pirang-pirang tujuanana ilmu nahwu etama wiyatun mintasirin etama wiyatun dikandung nawiyah maqasidun nahwi, dikandung di mana biha dina kitab alfiyah, ay fiha biha dina kitab alfiyah. Pancasila.
ya barokah kitab Al-Iyah. Beliau Syekh Abdullah Al-Andalusi orang Spanyol ya kan. Tapi madhabnya satu ini Andalus. Mendapat apresiasi
di Imam Ibnu Malik. Takdilan karena diutamakan mustaujibun tur kehaki saha Imam Ibnu Mukis karena Imam Ibnu Mukis nasana sekali sana i karena pangalun kuring yakni yang muka kali sana i karena pangalun kuring sifat nasana i al jamilah alifna alif it lah pokoknya alif nubina akhirna sihir itu disebut alif it lah selesai bunyi tasmin sifat nasana i al jamilah anu indah nami sana anu elok bisa makna al jamilah anu indah nami sana wallaha atau wallahu wallahu yakni bihibatin wa firoh jadi mengatakan wallahu bin karim Allah eta yang berarti moga-moga mastikeun saha Allah. Eta yang berarti moga-moga doakeun mastikeun saha Allah dihibatin kelawan pirang-pirang paparin atau ya dihibatin kelawan pirang-pirang paparin sifatna hibatin dibatin ayat apoya pasangan cedokia apoya apoya pirang-pirang kepali min fadlihi gitu dihibatin kelan pirang-pirang kepali sifatnya hibatin wa firotin ansampunan hibatin li walah fidar jahil akhir li ikan kuri walau yang ikan imam ibnu muqti li ikan kuri kurnasa imam ibnu malik walahu jenbikan Imam Ibnu Mukti fi darajatil akhirati dinampirang-pirang derajat di akhirat dinampirang-pirang derajat di akhirat sebab disimbangkan ilmu yang fa'illahu ladina aman minum wal ladina urtul ilma darajat Imam Ibnu Malik ngadoakeun ka dirina jeung ka Imam Ibnu Mukti. Mudah-mudahan urang bekas sindur kasindurang doana. Urang nu ngaji mudah-mudahan kenging kaluhuran darajat. Tamang janji Allah dina alam kubur. Dalam siapa bertolabul ilmi mencari ilmu akan diangkat oleh Allah beberapa dengan tergantung kesiapan kemampuan orang-orang mengerti nanti buku doa yang bisa itu masih doa yang bisa dibaca ulang kali agar mengerti nasa kali baca 100 kali itu ulang kali sama sare udang sare binagur sare di bangsa seperti apa hadal iya eta al-kalamu bab ay babul kalami bab nanggitin eta al-kalamu bab nanggitin kalam kalam menurut ilmu nah
yang juzna kalam, juzna kalam teh kalima. Bagian yang kalam teh kalima. Wa ma yang juzna kalam sila nama yang ta'allaku anu kasusun naun huwa kalam. Dumirna domir huwa balik kana al kalamu. Minhu domir hu balik kana ma. Wa ma dengerankan juzna kalam ayat kalimah silah nama yang ta'alaku anu dari kasusun namun dua kalam kasusun minggutinama kumada ulang musenik kalamuna lakdun mufi lungkas kakin wasmun wafi luntum mahar kunil kalim wahiduhu kalimatun wal kaulu'am wakilmatun bihakara mumpadu'am kalamuna ari kalam mungguhna kuring jeng salianti kuring ma'asyiro nuhak ma'asyiro nuhak nuhakun kalamuna ali kalam mungguhna kuring jeng salianti kuring ma'asyiro nuhak pirang-pirang kelompok ahli nahu nate lainmu sebatas kurang mungkuh nanti sambil tapi menunggu ulama ahli nahu etalah dun lafad sifat talafat mufidun anu merek faedah naun lafdun kastakin seperti merek faedah nalafat istakin gitu kastakin seperti merek faedah nalafat istakin jadi membina dulu mayana walafdul murakkabul mufidu bil wani murakkab istakim kan itu murakkab ayat fi'il ayat fa'il ayat domir anta kan istakim idri anta wasmun wafilun summa harfunil kalim wal kalimu itu diluncar dengan pirang-pirang kalimah jama mu'anasna kalim jama taksirna kalimatun al kalim eta ismun kalimah isim wafilun din kalimah fi'il summa harfun terus kalimu wal kalimun din ari pirang-pirang kalimah eta ismun kalimat isim wa fi'lun din kalimah fi'il summa harfun terus kalimah huruf anu dina dirumya manja kalimah wahiduhu ari mufradna al kalim eta kalimatun kalimah dengan dengaran kaul eta amat umum naun kaul kalimah ja'a zaidun fiddari atanapi ja'a naungkul atanapi zaidun naungkul atanapi fi naungkul atanapi ad-dari naungkul itu bisa disebut kaul ja'a kaul zaidun kaul
adari awam jaa zainun fidari ismu rakab juga disebut awam dan awam bin umum wakil matun jeng ari kalimah etakot yu amuk terkadang disejak salah si kalimat itu pirang-pirang
kina tilu pirang-pirang kalimat pak sarok mengkabari ilmi doma tapi walang yasun jeng jahane non asukutu cincin alaihi karena itu mak nahu ingkoma zaitun berlapat ingkoma zaitun lamu ngadek sa'zaitun zait iya pasti orang muka kafir protes. Namun orang beren karena ikhoma Zaidun dalam mengadil sah Zaidun Zaid memandang putih cerita langsung sana aku semua jadi dia yang sunuh suku nanya langsung namun Zaid nangkuk namun Zaid nangkuk boleh apa? Bukan itu muka kali pas bertanya nyusul dari masih anak atas ke aku jadi ikhoma Zaidun itu belum yang sunus suku itu alaiha pasti di udara belum ada buku muskami dia mengkalah aku dia sunus suku itu alaiha. Jadi menimbulkan pertanyaan rasa sama. Walau yang karak kabu yang terpisah kasus sunan al kalam kalam ilamin ismail angin tidak dua kalimat di sini. Jadi terkadang sendiri kalam tersusun dari dua kalimat di sini. Abu Zaidun Qaimun, Abu Zaidun Qaimun. Zaidun al Zaid fi'lil wasmin atau kina kalimah fi'il wasmin din kalimah isim contohnya kakomah Zaidun seberapa kakomah Zaidun nasorok amrun mata Zaidun itu kalimah syaribah amrun komah isnangkun sah Zaidun Zaidun dengan dua kalimah fi'il din isim. Wakakau lil musonik ini seperti daun musonik istakin nyata lapak istakin kita kesekalan sebab bes ayat ini dia pagi istakin pek istiqomah sahabat jadi beliau musonik memberi contoh ke orang sekaligus menasehatkan hadirnya sebagai istiqomah nanti alfiah sing istiqomah sing kulika kata sing anger fa'inahu makasanya lapat istakim eka kalamun kalam murok kabun mesti susun dina fi'il din fa'il murok kabis nanti min fi'li amrin dina fi'il amar wa fa'ilin mustakirin din fa'il mustakirin anu jadi kasih dhamir anta kan bil amar fa itu beranta wa takdiru jeung ari takdirna eta istakim anta fa istakim anta fastana maka harap cukup saha musannif bil misali lawan misal an ayyakula kina yang mengucap saha musannif fa'idatan yang sunuh sukutu alaiha karena kalimat fa'idatan yang sunuh sukutu alaiha jadi kok contoh umumnya seolah-olah musanif itu berkata fa'idatan yang sunuh sukutu alaiha pakaianah hukum ke kawas-kawas yang jenang musanif tetap orang dawasan musanif al-kalam buanglah kulmufidu fa'idatan ke fa'idat istakim al-kalam mengarang kalam eta huwa mengarang kalam guna ulama hadinahu eta alam bulafat al-mufidu anu ngarang faedah faedatan rawan faedah sifatna faedatan ka faedat istakim anu seperti maedah anu faedat istakim
Inama kola dan amin pastinan ada usaha muslim itu muslim. Kalamunak kalapak kalamunak nage nak. Liu lima supaya ngunikan munang guningan kenza muslim. Anak tarifah kada saatnya nak pelanggaran. Eta inama uwa amin pastinan ada tarif. Eta liu kalamik ikan kalam. Istilah nahwiyina dengan istilah ulama ahli nahwu. La istilah lugawiyina dengan istilah ulama ahli lugah. Ada kalam menggunakan lugah dan bahwa ada kalam di lugah dina bahasa. Eta ismun aran likulima ikan saban-saban perkara. Yuta kalamu anu dipake ngomong ngau bihi kelawan mufidan eta merfaedah kana ayana naun ismun au ghairu mufidin atawa henteu anu merfaedah. Jadi ceuk nu bapa kalam teh ismun likuli yuta kalamu bihi dan kata orang welkalimu jenari alkalim eta ismun jinsin isim jins wahiduhu jenari mufrodna alkalim eta kalimatun wahia alkalimah eta immasmun ayat kalana kalimat isim wa imma fitlun jen ayat kalana kalimat isim wa imma jadi kalimat mungkin tiru-tiru nanti ayat selainnya. Di anak karena sejarah kalimat, kita indahlah kamu menuduhkan kalimat ala makna karena makna di nafsiha dina awakna kalimat wairamu kalimatin barihun tebabalunan di zaman yang kawan zaman. Eta fahia mangka ari kalimah eta al-ismu kalimah isim. Nuhukeun maknana eta kalimah tanpa dibarengi setelah lewat, sedang atau akan datang itu ismu kalimah isim. Wa ini bertarona jeung lamun jadi babarengan naon kalimah dina nuhukeun makna fi nafsiha. Jadi babarengan di zaman yang kawan zaman fahia mangka adi kalimah eta alfitu kalimah fi'i wa illan kadulla jelamun tenuluh kenaun kalimah kadulla asana kadulul asupan lam wa illan kadulla jelamun tenuluh kenaun kalimah alamah dan kalamah fi nafsiha dina awak serahana kalimah bal fi berihak balik dina atau balik babarengan sarana kalimah sejen fi di makna makna bal fi berihak balik babarengan kalimah sejen fahiyak maka al kalimah eta al harfu kalimah disebut kalimah dan bisa lukun makna kecuali beserta kalimah lain kalimah lain karena menyapi maka kalimah huruf ma ayat kalangan sobjen fi'il ayat kalangan jen isim contoh inna inna kalimah huruf jen kalimah isim inna zaidah jen isim domir inna hu inna ha inna hu ayat kalangan jen kalimah fi'il contoh in in sabiyah itu kalimah huruf barang itu kalimah fi'il in koma zaidun kamu nantum seandainya zaid kamu ayat yang kalimah isim berarti fi'il nak disimpan in zaidun sana in koma zaidun fal kalimah
pirang-pirang kalimat kalau kalimu maka alimu halal kalimu gitu etama lapat taruh kabar anu dari kasus sunnah dua lapin salah si kalimat intina itu pirang-pirang kalimat faksar mengkabari itu gitu contohnya kalim kalau kita seperti ucapan najen ingkoma zaidun yang dalam apa ingkoma zaidun itu sekali kita ucap kabar sebab tidak akan ayat jawab jawab canggih sungguh-sungguh itu alaikum ingkoma mengadab zaidun zaid itu sekali sebab terdiri dari tiga kalimah in kalimah huruf kola kalimah koma kalimah fi'il zaidun kalimah is tapi belum awam sebab belum memberi fa'il fa'idah wal kalimat tu dengan mengarang kalimat eta hiya ari kalimat eta alam tulakan al mawdu'u an dijieun naon lafat limaknan disarangkeun teh maksudna dieu limaknan kata tubuh makna-makna mufradin an mufradan Fakauluna al-mawdu ulimah dan maka indahu kami al-mawdu ulimah dan eka akhroja ngiwalkan naon kauluna al-mawdu ulimah dan al-mumalah karena apa pun ditinggal karena dipakai ke ulang arah kata izin sebenarnya kata izin Wakauluna mufradun Adalah kami mufradun yang terlapak mufradun Eta akhroja miwa kenaun kauluna mufradun Al-kalama kana kalam Fa'inahu mangkasanya na kalam Eta mumbukun diserahkan dari diri naun kalam Limakna kala makna Wair Ri mufradun dan wair mufradun dan muntah mufradun Gitu, cuma ada kalam Terus menyebutkan sa'al musonik umaki musonik imam ibn malik Rahimahum muka-muka karahmatan muka imam ibn malik sa'al Allah Allah ta'ala bari manusia Annal kaula kana sa'nyana kaul tadi da'uwa kaulu am Eta ya ummu sumarakah naun kaul al-jami'ah kasakabena kalam kalim kalim Wal murad dengan menikarkan Mbah Musani Imam Ibn Malik Eta anahu Sanyana kaul Eta yang mengutumi Bahkan al-kaul Al-kalami kana kalam Gitu Wal murad dengan menikarkan Eta anahu Sanyana kelakuan itu ya pemirsaan Eta yang kokong tuliba ala kalamin kana kalam Naon anna husainya na kalam Eta kaulun kaul Ja'al zaitun Eta disebut kaul Waya kokong jentumi ba Aydan bali jendai Waya kokong jentumi ba Naon kaul Aydan bali jendai ala kalim Kana kalim In koma zaitun ke sekali sudah disebut kaul. Wal kalimat ijen kalimat non anahu sanyana kulun minal kalimat kalimat eka kaulun kaul. Wajah majen yang kasapat tuhum Anal asla Karena sanyana Anu asal Eta istiqmalu Ngagunakan Anal asla Karena sanyana anu asal Eta istiqmalu
anal aslah kana sajana anu asal eta istimal hub ngagunakeun kaul ngagunakeun kaul fil mufradi dina lafaz anu mufrad zaidun mufrad maksudna teu mufrad koma itu asalnya kalau itu lafaz-lafaz mufrad ternyata lafaz-lafaz mufrad itu disebut kaul cuma dapat terus menyebutkan saat musannif rumah musannif anal kalimat tak kana sajana kalimat eta konjungsion terkadang disejak pihak lawan kalimah non al kalam kalimah kalam tapi disebut kalimah tolibah kakolim seperti ucapan anak orang Arab bila ilaha illallah ada muslimin sambil lahirnya muslimin bila ilaha illallah dina lafaz la ilaha illallah terus kalam eta. Kau mengucapkan kalimat qul qawlan qawlihim. Kaqawlihim seperti ucapan anak orang muslimin bila ilaha illallah dina kalimat la ilaha illallah. Dina lafaz la ilaha illallah namun kalimatul ikhlasi kalimat ikhlas padahal kalam waktu dia jikamimu yang terkadang kumpul nam al kalamu kalam wal kalimu yang kalim fisiki dina ngepasanan seperti kode koma zaitun daerah disebut kalamnya disebut kalim kot koma zaitun teman-teman ada saat zaitun daerahnya itu kot kalimah huruf koma itu kalimah fi'il zaitun kalimah is terus disebut kalim ketilu nyawa disebut kalam teman-teman disenangkan saat zaitun daerah wakabian paliku yang terkadang nyorangan nam ahad rumah salah sehingga kalam yang kalim pemisali bukima ihima mangkali contohnya jadi kumpulna kalam yang kalim etakot koma zaidu dapat kot koma zaidu teman-teman ngandung sehari budaya etakos kalamnya kalim fa'inna rumah kasanya kot koma zaidu etak kalam diipatati karena kesemeran faedah nalapak kokoma zaitu meren faedah masyam karena makna yang sumu anu hadeh non asubutu cici alaiha karena makna jadi kesemeran terbutuh pertanyaan dulu bismakum kita kali ingin sami sudah wakalimun dikalim bukan kalamu fa'inahu kalamu wa kalimun dan kalim di'anahu karena sanyana kotkoma zaidun etamurum kabun disusun min salasi kalimatin tina tiruk tina-tina kalimat kotkoma zaidun wa misalun kiragir kalimin din ali contohnya nyorangan anak kalim dan disebut kalam eta inkoma zaidun nampak inkoma zaidun namun ngandung saat zaitun jahit tuh mustahil saya kata doang itu mustahil berarti canggih sunus sukut wabisalun firadil kalami din alit contohnya nyorangan anak kalam dan disebut kalim eta zaitun kalim eta terus kalam tapi canggih disebut kalim karena kakara dua Zaidun al-Zaid eta imun jalma anu saha dua Zaid.
Derjani watan mini wanita wakal Wawusnadin de ismikam Yizun Paswa. Yeah.